Bolehkah kita palsukan dokumen untuk membuat pinjaman atau projek? Tak boleh. Kerana berbohong itu tak boleh. Yang boleh ketika menyelamatkan nyawa, menyelamatkan maruah dan sebagainya, baru boleh. Faham? Contoh berbohong yang boleh lagi, kita berbohong untuk mendamaikan orang yang berbalah. Nabi sebut dalam hadis, tidak dikira dusta yang haram dalam berdusta kerana mendamaikan orang yang berbalah. A dengan B, A buat keluar kapok cek nak katok, nak gocoh dah ni. Hok B buat keluar keris, pinjang daripada dera, pegang tangan kejap. Kalau dak kapok cek katok, hok keris nak tikam, masing-masing nak bunuh. Kita kekihnya doloh A tu kata ke mamak. Mamak dengar cerita, doloh kata ke dia. Faham? Maka waktu bik keris belakang orang hanelang. Faham? Memang doloh kata ke mamak sungguh. Faham? Okey, ada orang nyapa. Kita ni mai jangan balah, tak baik, tak baik. Mesti jangan balah. Mati jadi salah seorang, tak baik. Haram dosa besar. Tak dengar, tak ada. Hari ni mati-matilah. Apa? Dia kata ke aku. Orang nyapa ke aku, tiga orang kabar. Faham? Kita pun berbohong. Aku ada juga bukan dikata mamak mung, mamak lain, mamak potok, kan mamak mung, padahal mamak ni dah dikata. Maka kita berbohong situ. Tak jadi balah. Faham? Damai tak? Berdamai. Ini Nabi kata, tidak dikira berdusta yang haram dalam mendamaikan orang yang berbalah. Soalan seterusnya.